Tunggu. Coba kalau kayak gini. Ya, dengan ini saya mau supaya aspirasi kita semua yang sudah ngumpul sini didengar ya. Oke, baik. Ya, kita sudah 1 jam menyampaikan aspirasi kita ya. Sudah dicatat dan direkam dari kedua belah pihak. Sudah aman ya? Oke, sudah Pak. Dari pihak Bapak dan pihak saya juga sudah catat dan merekam ya Pak. Oke. Oke, sekarang boleh pulang dengan tertib ya Pak. Udah nih, pulang nih. Gak ada kayak diurus-urus sekarang gitu Pak. Butuh waktu Pak, nanti kita sampaikan ya. Oke. Baik. Ada kayak makan bareng gitu nggak sih? Huh? Kebetulan nggak ada Pak. Di sini kita kerja ya. Itu kayak ada pagar. Kita dorong-dorongan gitu nggak sih? Buat apa Pak? Kita dorong-dorongan kayak gitu. Kan ini udah dicatat ya aspirasinya. Nanti ditunggu aja Pak. Ada proses waktunya. Ini nggak perlulah kita sampai gitu-gitu ya. Habisnya kayak nggak ada penutupan gitu Pak. Ini kan yang datang udah banyak Pak. Setidaknya kita memberikan hiburan juga Pak. Kayak ada kembang api gitu, bagus juga sih. Bapak ada stok kembang api dari tahun kemarin ya? Kembang api? Ini bukan Disneyland Pak. Iya. Kalau misalkan demo biasanya kayak gitu Pak. Nanti aspirasinya bakal disampaikan dan butuh waktu. Jadi nggak perlu lah sampai dorong-dorongan pagar nanti jatuh-jatuhin sesama ini. Capek Pak. Nanti mendingan kita pulang dengan tertib. Terus saya juga akan sampaikan langsung ke atasan biar lebih cepet ya. Ya udah Pak, baik-baik. Kalau gitu nanti kita akan tunggu progresnya ya Pak. 1 bulan ini nanti kita akan datang perwakilan kita nggak rame-rame gini untuk nanya progresnya ya. Nanti tolong dikasih tahu progresnya ya Pak. Ya. Baik Pak, kami bantu Uber juga ya biar lebih cepat. Baik. Nggak ada makan-makan Pak, bener Pak. Kembang api. Kembang api ada nggak tadi itu gimana? Nggak ada Pak, nggak ada makan-makan. Ya, udah. Kita mau kerja lagi Pak ya, balik ya. Udah.